Halo teman-teman seller, perkenalkan nama aku Diayu dari tim konten Lazada. Hari ini kita akan membahas salah satu fitur yang ada di Lazada, yaitu lorry kit atau deskripsi panjang. Pertama, kita akan membahas apa sih fungsi dan keuntungan menggunakan lorry kit. Dan yang kedua, kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menggunakan lorry kit. Apa sih keuntungan menggunakan lorry kit? Yang pertama, memberikan gambaran dan informasi yang lengkap dan menarik mengenai produk kamu. Yang kedua, karena informasi produk yang lengkap dan menarik, maka akan meningkatkan keinginan customer untuk membeli produk kamu. Nah, sekarang kita belajar bareng-bareng yuk gimana caranya menggunakan lorry kit. Pilih menu produk, pilih tambahkan produk. Kemudian, isikan nama produk, kategori, dan merek. Kemudian, akan tampil kolom deskripsi panjang atau lorry kit. Pilih buat baru. Untuk menambahkan modul teks, kamu bisa klik tanda plus, kemudian klik icon teks. Klik dua kali pada teks untuk mengedit, dan masukkan deskripsi produk kamu. Percantik deskripsi produk kamu menggunakan toolbar hitam di sini. Kamu bisa mengganti jenis font, ukuran font, bentuk teks, dan juga warnanya loh. Setelah menambahkan informasi berupa teks, kamu bisa menambahkan gambar untuk membuat produk kamu lebih menarik. Caranya, klik tanda plus, klik pada gambar, kemudian klik unggah baru. Pilih gambar produk yang berada di laptop atau komputer kamu. Jangan lupa sesuaikan ukuran gambarnya ya. Gimana sih kamu bisa melihat lorry kit atau deskripsi panjang? Deskripsi panjang akan terlihat di bagian detail produk, sehingga customer akan mendapatkan informasi yang lebih menarik dan informatif mengenai produk yang kamu jual. Gimana teman-teman seller? Mudah kan menggunakan lorry kit? Tunggu apa lagi? Segera gunakan lorry kit untuk membuat produk kamu lebih menarik dan informatif. Selamat berjualan!